sampai kapan kamu kayak gini ya? Dikasih tanggung jawab yang kecil aja gak bisa. Gimana coba? Mau dikasih tanggung jawab yang lebih besar? Inisiatif dong, Andre. Kalau kamu gak ngerti, tanya. Jangan cuman diem aja kayak orang bisu. Kualitas dan hasil itu sangat penting buat perusahaan ini. Sore pak, tadi panggil saya. Masuk. Dennis, kamu sebagai manajer di divisi kamu harusnya bisa kasih contoh buat jajaran kamu. Kasih tahu dong, gimana cara kerja yang profesional dan benar, khususnya sama Andre. Baik pak. Saya nggak mau lagi lihat kesalahan konyol seperti ini. Ini sangat fatal dan membahayakan reputasi perusahaan kita. Itu sebenarnya kesalahan saya pak. Saya udah cek kerjaan Andre. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan apa dari kerjaan Andre, itu benar-benar kesalahan saya pak. Saya take full responsibility pak. Saya yakin pak, Andre udah kerja keras dan itu saya benar-benar tanggung jawab atas kerjaan Andre pak. Bagus, sangat bagus. Itu respon seorang leader yang profesional dan rendah hati. Masih pak. Oke, saya mau kalian jadikan ini sebagai pelajaran dan segera perbaiki pekerjaan ini. Ngerti kalian? Iya pak, baik pak. Saya bantu. Aku ada janji sama orang terima, Pak. Aduh, si Neglis. Ya, panggil Bapak. Panggil Koko aja, masih muda. Koko. Kamu suka ngejahit ya? Enggak sih, kenapa ya? Kamu yang buat rendah-rendah suaranya. Tiguuuuh! Ada cinta di bekal anget. Gila, coy. Ini cewek cantik amat. Ayo, apa kamu? Pasti itu kan gara-gara ya? Enggak sih, ya. Kamu udah ngulek-ngulek hatiku. Ke warung remang-remang mejamu. Denis, apa kabar kamu? Hai Om. Hai Din, apa kabar? Baik, Om. Kita ngobrol di kantor aja ya. Oke, Om. Buah semangka, buah duku. Aku gak nyangka kamu selingkuh. Wah, Nicole, udah lama kita gak ketemu. Sekarang kamu sudah besar ya? Papa kamu gimana? Sehat-sehat kan ya? Oh iya Om, Papa sehat-sehat aja kok. Om sendiri gimana? Ya, Om juga sehat lah. Maaf ya, tadi kelakuan staff-staff Om agak kurang sopan. Biasalah, mereka kalau ketemu wanita cantik suka salah tingkah kayak gitu. Jadi ya, harus dimaklum lah. Ah, Om bisa aja, gak apa-apa kali Om. Oke, jadi ngomong-ngomong kamu mau berapa lama magang di sini? Aku kan holiday-nya 3 minggu Om. Jadi, most probably 3 minggu. By the way, Om, this is my resume. Kamu Nick, ngapain sih pakai resume segala? Udahlah, nggak usah. Papamu tuh teman dekat Om, dan Om bisa kayak gini juga karena papamu. Jadi ya, anggap aja ini favor dari Om lah. Oh, Papa kok nggak pernah cerita ya, Om? Ya, gitulah. Papa kamu emang begitu orangnya. Dia pendiam dan jarang mau cerita. Ah, iya sih. Dengar-dengar dari papamu, kamu ambil bagian marketing ya? Bener, Om. Oke, bentar ya. Biar Om coba panggilin Dennis dulu ya. Dia manajer marketing di perusahaan Om. Den, ke ruangan saya sekarang ya. Bapak tadi manggil saya? Bukan, intercom yang manggil. Ya iyalah, sini kamu. Den, ini Nicole. Dia anaknya sahabat saya. Dan dia akan magang di divisi kamu selama 3 minggu. Jadi tolong jaga dia dan ajarin dia sebanyak mungkin apa yang dia perlu. Baik pak. Nico, ini Dennis. Dia manajer marketing di perusahaan Om dan dia yang akan bimbing kamu selama kamu magang di sini. Jadi kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa tanya sama Dennis. Oke, makasih pak. Aduh, kamu nggak usah panggil pak lah. Panggil Om aja. Om jadi merasa tua nih. Iya Om. Oke Den, kamu bisa bawa Nicole ke divisi kamu, kenalin sama teman-teman yang lain. Baik Om. Aduh, Yagi, cepetan.
Bang Gone. Dan, awas kamu ya, jangan macam-macam sama Nicole. Siap bos. Misi ya om. Si bos. Semuanya, woi perhatian. Kenalin, ini Nicole. Hai Nicole. Hai Nicole. Hai semuanya. Oke ya, dia bakal magang di sini 3 minggu, jadi tolong dibantu supaya waktu bisa maksimal. Wah, asik nih ada bantuan. Jadi enggak usah pulang malam-malam lagi deh. Nicole. Ini Eric, creative director kita. Oh, hai Nicole. Sorry ya tadi agak yang emang rusuh lu. Ini Andre. Itu yang baju biru namanya Lauren. Hai. Paling bawel. Itu yang paling ujung paling kecil tuh namanya Putri. Hai. Ya. Oke, lo jalan duduk sini. Iya, monggo. Awas sih. Ada. Oke. Lo tolong brief dia tentang divisi kita sama pekerjaan kita ya. Siap, beres. Gue ada meeting lu bentar, jadi tolong take care ya. Iya, sono. Sono, gue bos lo. Oke. Wah, Nick, kamu cantik banget sih. Biasa aja kok, kamu juga cantik banget. Enggak, coba lagi. Sekarang berapa? Tunggu, coba diapain? Trust me. Okay. Coba sekarang buka matanya. Wah, kok kayaknya gak ada bedanya ya? Ya iyalah, kalau ada beda-beda aku sulap dong. Enggak, aku cuma kasih kamu bedak, kayak kamu nyakan aja. Oh gitu. Oke deh, thank you ya Nick. No problem. Pagi aja. Oh, halo. Pagi banget udah nyampe kantor. Banyak kerjaan. Ada yang mau gue bantu gak? Ya boleh. Menurut lo gimana? Kayak kalau bisa itu logonya kayak gedean dan itu di tengah kayak lebih bagus deh. Gini? Iya. Iya, pagi-pagi udah tempel-tempel lah nih. Pagi, Rick. Pagi, nanti. Boom, Ben. Rick. Bisa dekat-dekat sama cewek. Oh iya. Mau bikin kopi. Dia mau? Ya. Rick, gimana nih? Oke, gua bikin sendiri ya. Pagi, kan? Mau kopi nggak gua bikinin? Boleh. Satu dong, latte, nggak pakai gula ya. Siap. Tadi gua habis keluar dari lift, gua ngeliat si Nicole sama Andre kan? Duduk kan deket banget cuy, hampir satu kursi. Nempel abis kayak perangko, gokil tuh orang berdua. Kemarin gua juga sudah bilang sih sama Ronika. Lu bilang dia orang suruh apa duduk satu bangku, gokil lu, tega abis. Enggak, gua cuma bilang mereka itu deket banget. Tapi gue sih gue gak nyangka sih ada cewek yang bisa tahan lama gitu sama Andre. Kayak gue rasa ada yang cemburu nih. Enggak lah. Nih, latih lu. Thank you. Lu kalau mau sama Nicole, tenang, ntar gue bantuin, gue pakai jus marketing gue. Ah, ngaco lu. Awas lu ya. Santai bro, cheers. Kok minum kopi pakai cheers sih? Lu mau aja lagi yang... Ya, masuk. Pagi, Pak. Pagi. Masuk, Andre. Duduk, ya. Jadi, gimana, Andre? Kamu setuju? Oh, masalah kemarin yang promosi mau kasih tau. Iya, Pak. Tapi bagaimana dengan posisi Eric, Pak? Udah, gak usah pikirin lagi. Kita ngebahas kemarin, nih, kan? Rezeki gak datang dua kali, bro. Saya mau terima kasih, Pak, atas kesempatan dan kepercayaan Bapak buat saya.
Tapi kalau boleh, saya bisa minta waktu Pak untuk bisa consider lagi. Oke, kalau gitu. Kamu pikirin lagi matang-matangnya. Karena keputusan ini sangat penting dan akan membawa perubahan yang sangat besar buat perusahaan ini. Baik, Pak. Sekali lagi makasih. Oke, kalian bisa balik kerja lagi ya. Dan titip Nicole. Oke, Pak. Banget sih. Eh, pagi kalian. Pagi nih, pagi. Ini kayak kamu. Menurut kamu gimana? Hey Dre, gimana? Ngecewain. Kasih tau dulu temen lu. Rezeki gak datang dua kali. Emang ada apaan sih? Enggak ada apa-apa kok. Nggak usah diapain lagi. Eh, ntar kita lunch yuk. Gak bisa, gue ada lunch meeting sama bos sama hari kerja. Lauren, kamu mau lunch bareng gak sama aku? Maaf, gak bisa. Mau makan sama si Yayang. Maaf ya. Oke, Putri? Gak bisa, gak ada janji. Dre, jangan bilang kamu juga gak bisa. Oke. Aku janji sama si Nicole mau jalan-jalan, tapi si bos tadi pagi nelpon ada meeting, tolong kamu temenin aja si Nicole, gantian aku ya. Ntar gua susul kalau bisa. Oke. Jangan lupa ya. Bangun. Thank you.
Nicole. Nicole? Ya iyalah, cantik gitu, lucu lagi. Oh. Iya, lu suka ya sama Nicole? Gua sih bukan teman makan teman, men. Dia terlalu muda buat gua. It's all yours, man. Rick, mau kopi? Ada, nggak usah. Oke. Nick? Halo? Rick, kamu tahu nggak sih kebelakang ini kenapa si Andre aneh? Andre? Tahu? Lagi jatuh cinta mungkin? Jatuh cinta? Kok jatuh cinta galau gitu sih? Andre, unik orangnya. Sama siapa? Kamu tahu gak? Lu tahu kok, cuman gua gak bisa ngomong. Kok kamu nyebelin banget sih? Dah, bikin kopi aja. Aduh. Kenapa? Hati-hati dong. Kenapa, Dre? Dia bukan sobat gue lagi. Maksudnya apa coba dia bukan sobat lagi? Dia udah bohong gue, dia backstab gue. Maksudnya dia backstab lu maksudnya apa? Dia bilang dia sama Nicole cuma teman. Salah cewek. Emang sih Nicole cantik, adorable, funny, friendly. Jadi ya, gue yakin lah semua orang suka sama dia. Tapi kalau pikir-pikir, cinta segitiga ya, seru ya. Santai dong liatnya, jangan emosi dulu. Nih ya, Nicole cantik, Eric ganteng, Nicole friendnya emang lucu kan, si Eric lumayan lah. Terus tajir gila si Nicole, si Eric keren director kita. Jadi ya, kalau menurut gue ya cocok lah, 11-12. Asik kan. Santai bro, sakitkan tangannya. Tenang, tenang aja ya. Gue sih cuma bicara fakta doang, tapi cuma ada satu hal yang bisa berubah. Nih ya, Dre, kalau menurut gua, you deserve the best. Tapi, you have to fight for it. Lu gak bisa cuma selingin-selingin aja. Jangan lemah, itu awal dari kehancuran. Gua belajarin dari pengalaman. Rezeki emang kesempatan tuh gak datang dua kali. Yaudah, gini. Sekarang, lu pulang. Lu tenangin diri lu. Ya. Ntar semua kerjaan lu biar gua ngatur. Kalau misalnya mau nginep rumah gue, ya boleh juga sih. Rumah gue cuma terlalu jauh dari sini kan. Daripada antara suku sama Eric lagi di rumah, remosi lagi. Gue cuma mau lo tau aja, gue selalu ada di belakang buat gue. Yeah, gimana? Nginep rumah gue? Thanks, tapi gak apa-apa gue pulang aja. Ya udah sih, kalau misalnya mau kayak gitu. Aduh. Mokil ya. Kenapa? Asal habis meeting sama si bos ya. Buannya munyetor terus buat. Gokil sih bos. Buat. Oh, gue lupa. Tadi si bos bilang, berusaha ulang tahun Nicole. Dia minta kita yang surprise Nicole. Terus dia bilang, si Nicole tuh suka perfume Chanel No. 5. Jadi, gue jangan bilang mau kasih tau lu ya. Ya, you know what to do lah. Happy birthday! Guys, makasih banget. Masuk, yeah. Masuk.
Berarti ya, asyik kelihatan gue ya. Makasih. Okay. Berarti ya, Nayam. Berarti nih, thank you. Seru Medan, jangan. Yuk, calen. Aduh kali ya, rapatin banget, thank you banget ya. Kali ini kamu kan teman kita, jadinya kita harus juga semestinya lakuin kayak gini. Ya sih, gue nggak jadi repotin sih. Ya lo doang. By the way, Andre mana ya? Oh iya, tadi nggak tahu sih, tadi nggak ada kabarnya. Gua telepon, gua SMS, nggak ada di rumah juga. Nah, sekarang buka kado ya. Nah, ini dari Loren sama Putri. Dari gua juga. Happy birthday, Putri, Nicole. Oh my god. Kamu tau banget aku mau bedah. Tuh dong. Hehehe. Kita gitu. Thank you ya. Sama unjuk. Jangan didengar. Dan gua nih. Nih gua jarang-jarang nih beli pacewek. Gua habisin waktu lama. Thank you ya. Happy birthday ya. Biar gua bukain. Enggak usah, ngerepotin banget. Sama. Happy birthday, Nicole. Sorry ya gua telat. It's okay, I'm just really glad you came. Masuk. Hey. Guys, Andre. Oi, Andre. Hey, halo. Good Andre. Sini. Mana aja lu? Lanjut yuk. Yuk, mana lanjut kalinya? Aduh ya. Wah, lesi minumnya banyak-banyak gitu. Gula banget. Suka. Kok kamu tahu sih aku suka ini? Makasih banget ya. I really like this perfume. Nah, Andre, sekarang mana hadiahmu? Dre, itu dong, kayak Dre, mana? Dre, kamu kenapa? Dre, please talk to me, aku emang ada salah apa? Gue tau gue gak sempurna nih. Gue juga tau gue gak sepadan sama lo, tapi... Tapi gue udah berusaha untuk usaha lebih baik. I deserve better than this. Kita harus nyewa SEO company, Pak, buat naikin website kita, Pak. Kita nggak cuma bisa ngandelin paid listing itu, Pak. Masuk! Berapa, Andri? Saya udah pikirin baik-baik, Pak, dan saya mau menerima tawaran Bapak. Saya siap untuk tanda tangan. Kamu yakin? Oke. Okay, sebentar. Saya sudah siapkan kontrak buat kamu. Gitu dong. Iya. Silakan ditanda tangan dan mungkin kamu bisa baca dulu. Kontrak kamu akan aktif dalam waktu 1 minggu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Aku harus makasih sama Dennis karena dia mempertaruhkan karirnya untuk rekomendasi kamu. Thanks, Dan. Oke, kamu bisa mulai kerja. Oke, Pak. Kalau gitu saya permisi. Oke, silakan. Selamat ya. Thank you. Gitu dong. Jadi, sampai di mana tadi kita? Oke, Pak. Kita nggak cuma bisa ngambilin. Guys, buka bentar dong. Oke, gue ada berita buruk. Ya, teman kita Eric bahkan ninggalin kita. Dia akan di-robot. Jadi,
kasih. Bagus, kita ada kreatif jalan terbaru, Andre. Sih, aku kangen banget sama Eric, sama Nicole. Gara mereka tuh sepi banget kantor. Sama, aku juga kangen banget sama mereka. Apalagi si Eric. Dia tuh orangnya baik banget, terus lucu lagi. Lo tau kan siapa yang bikin gue senyum tiap hari kalau nggak dia? Kalian diem dong, jangan berisik. Balik kerja sana. Eh, jangan mentang-mentang lo udah jadi direktur, lo bisa nyuruh kita seenaknya ya. Kalau mau komplain bilang Dennis dong, jangan gue. Sendirinya yang gagal, ngalahin orang lain. Cuma asumsi yang bisa lu lakuin. Gak punya mental untuk konfrontasi. Cemen, direktur apaan kayak gitu? Hah! Gue kasih tau lu sekali aja cukup ya. Tutup mulut lu dan balik kerja. Gue pecat lu. Ya udah pecat-pecat. Gak puas lu, sobat lu aja lu depan. Udah pecat aja semua sekalian, pecat semua. Masa brengsek. Udah, ngapain sih kalian pakai ribut-ribut segala? Emang gak salah-salah? Loren, mendingan kamu kasih tunjuk dia tuh video yang kemarin kamu rekam. Nih! Selama ini tuh ya, Dennis tuh ngerasa kalau posisinya Dennis itu tuh bisa di-replay sama si Eric. Waktu itu, gue sempet mergokin dia lagi lihat chart divisi kita. Dan dia tuh ngerasa chartnya Eric tuh terus naik, sedangkan dia nggak ada apa-apanya. Makanya dia tuh takut banget sama posisi dia tuh terancam. Maka dari itu, Dennis tuh mau ngedepak Eric dari perusahaan ini sebelum bos tuh tahu semua apa yang terjadi di sini. Dan asal lo tahu ya, Fit, dia tuh coba cari perhatian dan kepercayaan lo supaya lo tuh bisa dijadi kambing hitamin sama si Dennis buat ngedepak si Eric. Asal lo tahu. Hati-hati, Dre. Di kantor ini banyak banget orang yang rela ngelakuin apapun buat mempertahankan posisi mereka. Terlalu banyak politik di kantor ini. Terlalu banyak orang yang bermuka dua. Jadi, lu benar-benar harus bangun hubungan sama semuanya. Biar lu ada backstep. Kedatangannya Nicole, itu tuh memperkuat plan dia supaya dia tuh bisa ngedepak si Eric. Dia tuh tahu lu tuh suka sama Nicole. Makanya, dia buat keadaan semuanya ini seakan-akan si Eric itu juga suka sama si Nicole. Dre, buka mata lu. Ini semua ini cuma permainan si Dennis doang. Ini semua cuma permainan Dennis buat ngedepak si Eric. Coba lu pikirin benar-benar. Selama ini tuh ya, Nicole tuh suka sama lu. Tapi lu nyanya yang kurang sensitif. Gak berasumsi yang aneh-aneh. Halo, Dre. Apa kabar? Apaan sih, Dre?
kan? Kemarin apaan sih? Gak usah ngomongin baik-baik apa? Udah gila ya? Dre, tenang Dre. Bisa kan ini diomongin baik-baik? Diam lo! Baik, itu doang kan yang cuma lo bisa lakuin. Itu juga gak selesai masalah. Yang ada lo malah dihina, di backstab dari belakang. Tau gak lo? Apaan? Apaan lo maksud? Dunia ini emang kejam, udah terlalu jahat. Dan hanya dengan kasar lo bisa bertahan. Maaf atas kesalahan gue, Nick. Gue harusnya bisa lihat lebih jelas. Lagi kira setan tuh ini. Gue dibutain. Dre, tolong deh. Tidak bisa. Diam lu! Loren, kasih lihat videonya. Kamu yakin kalau Andre dan Loren tepat? Gini ya, Pak ya. Saya udah kenal lama sama dia, Pak. Jadi saya tahu, Pak. Dia tuh mampu ngapain aja, Pak. Saya yakin, Pak. Dia tuh orang yang tepat, Pak, untuk posisi ini. Terus, gimana dengan Eric? Kamu tahu kan, kreatif director tuh cuma bisa ada satu di divisi kamu. Tapi Pak. Dan kamu juga tahu kebijakan perusahaan kita, kalau ada karyawan yang diganti, dia nggak bisa turun pangkat, tapi dia harus keluar. Yap. Gimana dengan Eric? Masa kita mau pecat dia gitu aja? Dia udah berkontribusi banyak buat perusahaan kita, dan dia juga salah satu karyawan terlama di tempat ini. Iya Pak, ngerti Pak. Tapi Pak, menurut pengamatan saya Pak ya, performance-nya Pak, gitu-gitu aja Pak. Saya ngeliat ya Pak, dia kayak udah gak ada fire lagi Pak di dalam diri dia Pak. Kalau menurut saya Pak, masih banyak Pak orang yang punya semangat lebih dari dia Pak. Apalagi Pak, fee dia Pak, itu benar-benar bikin perusahaan kita Pak. Oh good. Terus ya Pak ya, kalau menurut saya kita nggak bisa terus-terusan rely sama dia Pak. Kita sebenarnya harus cari bibit baru Pak. Dan kalau menurut saya Pak, Andre itu bibit baru itu Pak. Dia orang yang tepat untuk kreatif itu kita. Oke kalau gitu, saya percaya. Tapi saya mau keputusan tetap ada di tangan Andre. Ya. Pasti Pak, saya ngerti Pak. Dia mundur semua. Kalau dia mati, mundur semua. Denis, ini cuma masalah kita berdua doang. Ini cuma kita berdua-dua. Bacot lu, ngomong ke Nicole suka ya gak bisa. Banci lu semua. Oke, okay. Gua bakal taruh pistolnya kalau lu pasti Nicole. Oke? Okay? Tenang sini, pistolnya. Jagoan lu semua, hah? Nih siapa yang pegang pistol sekarang, hah? Siapa yang pegang? Mau aja lu orang, kerjain orang semua, sampah orang semua, banci, loser semuanya. Lu orang semua udah gua kerjain lah, gua kambing temin orang semua, mau aja gua bapuin. Mundur lu, satu langkah lagi coba gua tembak lu, gua bercanda gua tembak lu. Hai Andre. Halo Andre. Kita punya kejutan lo buat lo. Ya loh, lihat sini deh. Halo Andre. Eric, welcome back my brother. Yeay, hey, Eric. Thank you semua. Hai Zaya. Oh, hey Zaya. Welcome back, Rick. Sama-sama, Nick.
Ini juga semua berkat lu sudah jelasin semuanya ke bos. Thank you, Dani. Gak apa-apa, biasa aja. Oke deh, sekarang gua sudah dapat kerjaan gua kembali. Gua terakhir lu semua. Yeay! Gratis! Senangnya hidup gua tiap hari makan gratis. Let's go! Thank you! Gua nyusul ya? Kalau kejahatan dibalasan kejahatan, gak akan ada perubahan positif. Malah keadaan menjadi stagnan. Istilahnya kalau ngerti fisika, dua gaya yang ketemu, momentumnya sama. Ya gak ada perubahan. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, kebaikan bakal mendorong kejahatan balik ke arah yang berlawanan. Karena kebaikan memiliki momentum yang lebih. Alhasil, perubahan positif. Langkahku saat diriku telah jauh darimu. Ku sadari diriku tak mampu tanpamu, hanya dirimu. Tanpamu diriku tak mampu jalani waktu-waktuku yang kulewati di sini sendiri tanpamu di sisi. Dan kini telah kusadari arti hadirmu di sini yang memberikanku arti untukku melangkah kembali.